What's up kawan-kawan, apa kabar kalian? Terima kasih karena telah mengklik video ini. Sebelum dilanjut, ada baiknya kalau kalian subscribe dulu channel aku. Terus sekarang tekan tombol notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. So now let's go to the video. Minggu lalu aku sempat melemparkan pertanyaan kepada kawan-kawan. Nah aku tuh bikin pertanyaan kepada mereka tentang salah gak sih kalau misalnya cowok itu nonton drama Korea atau dan aku tuh gak nyangka story aku itu ditonton 1435 akun ya. Jadi mereka itu ya termasuk yang peduli ya dengan apa yang aku rasakan gitu. Jadi aku ngajukin pertanyaan ini, emang salah ya kalau adminnya cowok? Emang cowok gak berhak nonton drakor? Kayak gitu. Terus tanggapan mereka, tapi aku gak baca akunnya ya, supaya privacy aja gitu. Malahan aku follow akun ini biar ada rekomendasi buat aku nonton. Gak apa-apa, laki-laki juga gak masalah. Gak tahu sih Min, aku misdot. Gak tahu sih Min, wak. Aku sih oh aja sama orang. Gak terlalu gimana gitu ya, terserah orangnya juga mau gimana. Semangat terus Min, jangan lihat dan dengerin mereka yang gak suka. Praktekin aja prinsip bodo amat. Oke, aku suka deh. Buat aku pribadi sih gak apa-apa kok cowok suka drakor. Kakak, aku juga cowok, suka nonton drakor. Berarti kita di satu kapal yang sama. Kamu berhak bahagia, semangat Hyung. Oh. Kirain Song Joong Ki, Min. Oh yeah. Apa kayak Song Joong Ki? Ada yang bilang, idaman banget, pasti seru kalau dapet cowok hobi drakor. Gak salah kok, semangat terus Min. Menurutku malah keren karena jarang ada cowok yang suka drakor. Sweet banget kalau punya pacar yang suka. Emang sejarang itu ya ada cowok yang suka drakor gitu. Ada yang muji aku. Justru pas gue tahu cowok adminnya malah keren menurut gue. Iya kayak langka gitu ya admin drakor cowok. Biasanya kan rata-rata cewek. Ada yang bilang nonton drakor adalah hak segala bangsa. Semangat Mimin. Berani beda mah luar biasa. Aku pertama lihat agak kaget sih seniat ini. Tapi nggak unfollow dong. Oke ya, terima kasih kepada yang tidak meng-unfollow. Banyak yang kaget ya Miminnya cowok. Kaget aja bener sumpah. Kagak nyangka Miminnya cowok. Terus ada yang bilang sih mungkin terlalu show off. Ya kan itu kan memang akun khusus untuk repost drakor ya, cuplikan drakor. Tapi kalau misalnya aku sebagai admin show off, wajar gak sih? Kan itu akun-akun aku. Wak. Malah seru dong kalau Miminnya cowok. Aku sih yes. Oke Anang, gak masalah, cuman it's not necessary to share your own selka. Apa selka? Selca apa tuh? Itulah toxic masculinity kakak. Apa itu? Nanti bisa jelasin. Aku sih yang penting cinta sama drakornya, apalagi kalau kamu K-popers. Ya aku K-popers. Itu aja sih ya. Intinya terima kasih buat kawan-kawan.